Halo, bertemu dengan saya Muhammad Alfiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fungsi hati. Sebelum ke anatomi dan fungsinya, kita berkenalan dengan pengertian hati terlebih dahulu. Hati adalah sebuah kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh, berwarna merah kecoklatan yang mempunyai berbagai macam fungsi, termasuk perannya dalam membantu pencernaan makanan dan metabolisme zat gizi dalam sistem pencernaan. Selain kelenjar terbesar, hati adalah organ yang terbesar yang terletak di sebelah kanan atas rongga perut, di bawah diafragma. Di kedua sisi kuadran atas, yang sebagian besar terdapat pada sebelah kanan. Beratnya 1,500 gram atau 2,5% dari berat badan orang dewasa normal. Kita masuk ke anatomi hati. Jadi, hati ditutupi oleh lapisan seperti kapsul yang bernama glissons capsulae. Yang jika dilihat sekilas, hati terlihat hanya mempunyai dua lobus. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat dua lobus tersembunyi di bagian belakangnya. Berikut ini lobus-lobus yang ada di hati. 1. Lobus kanan. Lobus ini berukuran 6 kali lebih besar dibandingkan lobus kiri. 2. Lobus kiri. Lobus yang berukuran lebih kecil dan lebih pipih dibanding lobus kanan. 3. Lobus quadratus. Lobus ini terletak di belakang lobus kanan dan menyelimuti maupun mengelongi vena cava inferior atau pembuluh darah balik yang mengarah ke jantung. 4. Lobus quadrat. Lobus ini terletak di bagian bawah lobus quadratus dan terletak mengelilingi kantung empedu. Pada lobus kanan dan lobus kiri dibatasi oleh suatu struktur yang dinamakan ligamen falciformis. Ligamen ini adalah satu dari empat kelompok ligamen yang penyangga hati agar bisa tetap berada pada tempatnya. Lebih lanjut, berikut ini penjelasan tentang ligamen pada organ hati. 1. Ligamen falciformis. Ligamen yang berbentuk seperti bulan sabit ini terletak di bagian depan, serta berperan untuk memisahkan lobus kanan dan lobus kiri. Ligamen ini menyangga hati bagian depan karena terhubung ke dinding perut bagian depan. 2. Ligamen koroner. Ligamen ini berada di bagian atas hati dan berkelanjut hingga ke bawah bagian diafragma dan berfungsi menyangga bagian atas hati. 2. Ligamen triangular. Ligamen triangular terbagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Ligamen triangular kiri merupakan gabungan dari ligamen koroner yang ada di puncak hati sebelah depan maupun belakang. Ligamen ini menempel dari lobus kiri hingga ke diafragma. Sementara itu, ligamen triangular kanan menempel dari lobus kanan hingga ke diafragma. 4. Laser omentum. Laser omentum menyangga hati dengan dua jenis ligamen, yaitu ligamen hepatoduodenal yang menghubungkan hati dengan usus 12 jari atau duodenum, serta ligamen hepagostrik yang menghubungkan hati dengan lambung. Begitu saja penjelasan dari saya. Ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.